Islam adalah agama yang syumul dan praktikal. Agama yang mengajar insan untuk sentiasa menjaga kehormatan diri dan mendidik masyarakat untuk menjaga akhlak dan hubungan sesama manusia. Nilai-nilai murni dalam Islam telah dipupuk sekian lama di dalam jiwa masyarakat Muslim di Malaysia, menjadikan negara kita kekal sebagai negara Islam yang maju dengan berakyat yang berbilang kaum dan agama. Namun begitu, adakah generasi muda kini menjadikan Islam sebagai panduan hidup mereka? Oleh kerana itu, kami telah mengambil satu inisiatif untuk menjalankan temuramah ringkas di kawasan Pusat Memilih Belah di Ceras bagi mendapatkan pandangan orang awam berkaitan isu-isu semasa yang terkait dengan remaja pada masa kini. Pelbagai isu menarik yang akan kami fokuskan seperti menjaga pandangan sesama jantina, fashion muslimah masa kini dan lain-lain. Oleh itu, mari kita lihat apakah respon mereka. Pada pandangan saya, kalau kita lihat pada keadaan sekarang, kebanyakannya masyarakat atau anak muda terdedah bukan saja setakat di tempat publik atau tempat awam. Diorang macam dieksposkan atau pergaulan atau sosial diorang lebih. Macam kita boleh tengok dekat sekolah pun boleh berlaku, dekat tempat awam, tempat riada, tempat rekreasi, bahkan dekat mall pun boleh berlaku. So cabaran untuk menukar pandangan itu sangat besar lah untuk bagi golongan muda macam saya sendiri. Okey, bagi saya agak sukar lah kerana sekarang ni lahirnya aplikasi-aplikasi seperti Facebook, TikTok dan Instagram, yang di mana orang yang post tu adalah orang Islam kita sendiri. Dan sekarang ni dan lelaki pun sukar untuk menukar pandangan kerana golongan-golongan perempuan mereka sering post gambar-gambar yang tidak mutaurat. Ya, jadi lelaki yang jadi setiap kali mereka membuka Facebook seperti Facebook, Instagram dan TikTok, niat mereka hanya nak untuk sesaja scroll apa isu semasa kini, tetapi ada pula konten-konten macam sekini. Jadi agak sukar untuk menukar pandangan. Jadi dapat tanda cabaran menjaga pandangan ya. Bagi saya lelaki zaman sekarang ni memang susah untuk menjaga pandangan. Tapi saya nak memfokuskan kepada golongan wanita juga, golongan perempuan. Sebab apa? Sebab mereka, perempuan pun perlu menjaga pandangan mereka. Pada masa kini, perempuan menanggap melihat lelaki-lelaki bukan mahram mereka, melihat artis-artis, orang-orang ternama sebagai suatu perkara yang normal. Sedangkan kita ada had batasnya dalam agama. Melihat lelaki dengan syahwat walaupun bukan melihat aurat mereka, itu juga merupakan satu kesalahan. Jadi perkara ini perlu diberitahu, perlu dididik oleh masyarakat supaya masyarakat sedar bahawa inilah boleh menjadi punca kerosakan kepada anak-anak. Setahu saya kan, kesan kalau kita tak jaga pandangan sesama jantina, setahu saya berdasarkan apa yang saya belajar, saya dengar ceramah, saya dengar yang kita akan dapat balasan buruk dekat akhirat lah. Sebab kalau kita tak jaga pandangan, dia akan membabkan kepada perkara yang lebih buruk lah, iaitu membuka kepada pintu zina dan sebagainya. Dan sebabnya, apatah lagi kalau mendapat balasan kat dunia saja buruk, dan apatah lagi kat akhirat kan. Kesan dia kepada masyarakat, kesan dia antara golongan-golongan lelaki, mereka tidak akan rasa malu untuk bersosial dengan mana-mana perempuan, meskipun mereka tidak rasa malu untuk bersosial ataupun membuat perkara-perkara yang tidak senonoh kepada perempuan kerana mereka tidak rasa malu, dan masyarakat akan pandang serong kepada lelaki yang suka melepak. Okey, sebetulnya kesan tidak menundukkan pandangan ni ada banyak. Bagi saya, saya nak tumpukan kepada kesan kepada kesihatan mental dan fizikal seseorang itu, iaitu bila seseorang itu terbiasa untuk tidak menundukkan pandangan, syahwatnya akan semakin terangsang. Actually, kalau pada pendapat saya, keadaan aurat atau pemakaian wanita pada zaman sekarang ialah darah pemakaian yang agak ketat dan
dan tidak menutup aurat lah bagi saya. Sebab kalau kita tengok, ada yang walaupun pakaian tapi boleh nampakkan bentuk badan. Bahkan ada yang jarang pakaian yang boleh nampakkan isi badan dalam lah. Ada nampak rambut, ada nampak leher, ada yang boleh nampakkan tangan, bentuk badan. Sehingga maaf cakap, ada yang sehingga yang dapat menampakkan tempat yang tak sepatutnya dilihat oleh orang lain lah. Okey, penjagaan ataupun pemakaian aurat wanita pada zaman kini, saya lebih fokus pada tudung lah. Kerana sekarang ni kan, tudung ada macam-macam jenis. Ada yang tudung tapi tidak menutup dada, ada yang tudung tapi nampak leher, ada yang tudung tapi style dia macam dia kembang-kembang atas gitu lah. Saya pun tak pandai sangat pasal fashion ni. Dan antara yang saya sebutkan tadi tidak mengikut syariah lah, kerana ia membuka aurat. Jadi masyarakat lebih memilih untuk memakai tudung macam tu atas alasan ini trend, so kena ikut. Kalau pakai tudung labuh macam ustazah, so macam orang kata apalah. Dia masyarakat sekarang lebih kepada begitulah dia punya pemikiran. Oh, jadi pemakaian dan penjagaan aurat wanita pada masa kini memang pelbagai macam-macam jenis. Kebanyakannya tidak tutup aurat dengan sempurna. Ada juga yang menutup aurat, ada juga yang tidak menutup aurat langsung. Tapi saya nak fokuskan kepada yang menutup aurat tetapi mereka tidak menjaga aurat lain mereka, iaitu apabila berakhlak bergaul dengan para remaja. Itu pun mereka perlu menjaga aurat mereka, dari segi suara mereka tidak boleh dibutuhkan. Jangan bersemesra dengan lelaki, perkara-perkara itu pun perlu ditempat rat kan, kerana itu adalah sebahagian daripada aurat juga. Jadi sebab apa, bila pemakaian wanita, seorang wanita itu dah sempurna mengikut syariat, tak tentu lagi akhlak dan pergaulan mereka sempurna. Jadi dua-dua perkara ini saling berkait dan saling perlu ditempatkan. Ya, bagi saya melabuhkan tudung atau melabuhkan pakaian adalah satu kewajipan yang sangat dituntut lah, lebih baik dalam Islam. Seperti mana yang kita dapat belajar atau dengar para ustaz, para satizah telah memberikan peringatan supaya dapat melabuhkan tudung atau pakaian orang supaya tidak kelihatan tidak elok lah sebagainya. Okey, bagi saya tudung labuh tu adalah satu kewajipan, kerana dalam Al-Quran pun ada menyebut yang kita itu wanita haruslah melah buka tudung supaya tidak menampakkan bentuk dada mereka. Ia adalah suatu kewajipan memakai tudung labuh. Dah jelas dalam Al-Quran. Dan apa tu, bila seorang memakai tudung labuh ni, bila dah memakai syariat ni, insya-Allah tak ada berlaku apa-apa isu. Pemakaian purdah pada zaman kini, saya rasa apa yang saya tahulah, kadang wanita memakai purdah itu kerana mereka dipaksa oleh family mereka, sedangkan hati mereka tak rela pun. Sebagai contoh, saya tak boleh sebut nama dia, ada kawan saya yang dia memang memakai purdah tapi tak pemakai purdah itu tidak kena dengan perangai dia, iaitu dia jenis yang happy go lucky. Sedangkan kalau pakai purdah tu, of course lah dia jenis yang baik, jenis tuduh pandangan dan tak pandang lelaki sangat. Tapi dia ni pakai purdah tapi ada boyfriend. Jadi bagi saya purdah tu tak ramai perempuan nak pakai purdah, kerana kebanyakannya mereka dipaksa oleh family mereka. Dan bagi saya tentang pemakaian purdah, bagi saya satu trend juga memakai purdah. Bagi setengah tempat di Arab terlalu ramai orang pakai purdah, dan bagi setengah seorang yang di sekolah-sekolah agama seperti saya di universiti agama. Okey, penjagaan aurat mereka antara lelaki dan perempuan. Okey, saya sebut kepada perempuan dulu. Okey, kalau kepada perempuan, kalau di asrama mereka hanya menutup aurat pusat inggu lutut saja, kerana sama jantina. Tetapi
bila berlanan jantina, saya sebut kepada keluarga terdekat, macam abang ipar, ataupun pakcik-pakcik yang tidak sekeluarga macam tu, saya tak tahu cara sebut. Kadang mereka pun tidak menutup aurat dengan sempurna, kadang kerana itu sudah menjadi satu kebiasaan yang normal. Dan kebiasaan yang saya dapat lihat lagi adalah kadang-kadang kalau kita tengok pada masa hari raya, sepupu lelaki berselang dengan sepupu perempuan, sedangkan benda itu tak boleh sebab mereka bukan mahram walaupun diorang sepupu. Bukan saja sepupu, kadang-kadang kalau pada masa hari raya pun ataupun pada majlis-majlis, saya lihat ada juga lelaki berselang dengan perempuan. Jadi benda itu tidak boleh dilakukan lah. Dan saya rasa benda ni agak jahil dan mereka pun tidak tahu. Jadi penjagaan aurat dengan mahram ni adalah suatu perkara normal, masih terjaga. Walaupun kita tahu wanita ni adalah perhiasan di dunia ni, perhiasan apa tubuh badan mereka sangat perlu dijaga. Tetapi dalam agama Islam kita, berbeza dengan mahram sendiri, keluarga sendiri, itu tidak menjadi isu kerana kita ada kehormatan kita masing-masing, iaitu ibu bapa kita, adik-adik kita sama-sama hormat tentang aurat kita. Jadi itu, sebab itu Islam tidak menghadkan aurat yang berlebihan pada keluarga, iaitu apabila perempuan dengan keluarga ni hanya pusat dan lutut saja. Tapi dengan keluarga perlu menjaga batas-batasnya jugalah, iaitu jangan menganggap satu keterbukaan ini suatu perkara yang normal sangat, akan ada batas-batas tertentu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur di dalam ayat 30 dan 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirun bima yasna'un. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فلا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di dalam ayat ke-30 surah An-Nur ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan agar orang-orang yang beriman agar menundukkan pandangan mereka. Apakah yang dimaksudkan dengan menundukkan pandangan? Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah telah menyebutkan di dalam kitab tafsirnya, iaitu menundukkan pandangan yang dimaksudkan di sini ialah menundukkan pandangan daripada apa-apa yang diharamkan bagi seorang Muslim daripada melihatnya. Apakah yang diharamkan daripada melihat? Contohnya ialah aurat seseorang yang lain dan juga melihat kepada jantina lain dengan syahwat. Menundukkan ataupun menjaga pandangan di sini perlu difahami bukanlah menutup mata dengan sepenuhnya,
Akan tetapi ianya menjaga, hanya menjaga sebahagian daripada pandangan mereka. Kerana menutup dengan sepenuhnya itu adalah sesuatu yang mustahil untuk dilakukan, seperti mana yang dinukilkan oleh Syekh Yusuf, Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah ta'ala. Kemudian perintah menundukkan pandangan ini terpakai untuk lelaki dan juga perempuan. Demikian yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya, di mana beliau menyatakan bahawa lelaki dan perempuan diperintahkan untuk menjaga pandangan sebagai satu langkah berjaga-jaga, lil-ikhtiyar, sebagai saddu zari'ah, sebagai langkah berjaga-jaga menutup pintu-pintu yang boleh menyebabkan berlakunya maksiat, kerana al-ainu miftahul qalb, mata itu adalah kunci kepada hati dan ia merupakan wasilah pertama ke arah kancah perzinaan. Pernyataan Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi ini juga disokong oleh Dr. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Al-Halal Wal-Haram Fil Islam. Baik. Adapun pandangan yang tidak diikuti dengan syahwat ataupun tidak dikhawatiri padanya ada akan berlaku apa-apa fitnah, maka tidak ada dosa, tidak ada masalah pada perkara tersebut, ya. Seperti lebih-lebih lagi pada perkara yang memerlukan kepada pandangan antara satu sama lain, seperti contoh bagi tujuan perubatan, bagi tujuan muamalah ataupun jual beli ataupun mengambil kesaksian di mahkamah, maka semua ini perlu kepada memandang wajah seseorang tersebut. Baik, di dalam ayat ke-30 ini juga Allah Subhanahu wa taala menyebut wa yahfazu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Maka maksud di sini kami bawakan daripada Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala melalui kitab tafsirnya. Beliau menyatakan bahawa yang dimaksudkan daripada menjaga kemaluan ialah menghalangnya daripada melakukan zina. Al-Imam Al-Qurtubi pula menyebut dalam Al-Jami' li Ahkam Al-Quran bahawa maksud yang diinginkan daripada وَيَحْفَظُ فُرُوجَهُمْ iaitu menjaga, menutup kemaluan mereka daripada dilihat oleh orang yang tidak seharusnya melihatnya, iaitu selain daripada isteri. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Adapun di dalam ayat ke-31 surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala sekali lagi berfirman memerintahkan agar para wanita muslimah untuk menjaga pandangan mereka, menundukkan pandangan mereka dan juga menjaga kemaluan mereka. Akan tetapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menambah dengan memerintahkan para wanita untuk mengenakan, untuk memakai hijab yang menutupi bahagian kepala mereka, menutupi bahagian tengkuk mereka dan menutupi bahagian dada mereka. Di samping juga Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan mereka agar tidak memperlihatkan perhiasan-perhiasan tubuh mereka kecuali apa yang zahir. Apakah yang zahir? Sebahagian para ulama mentafsirkan, mendefinisikan yang zahir sebagai dua tapak tangan dan juga wajah. Ini bersandarkan kepada dalil daripada Nabi SAW, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan Asma binti Abi Bakar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, ya Asma, innal mar'ata idza balagatil mahid lam tasluh an yura minha illa hadha wa hadha, wa ashara ila wajhihi wa kaffaihi. Naam. Kemudian di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala telah menyebut golongan-golongan yang mana para wanita muslimah boleh menunjukkan perhiasan tubuh mereka ataupun aurat mereka, yang mana disebut yang pertama sekali dibolehkan bagi suami mereka, yang kedua bagi bapa mereka, yang ketiga bapa mertua mereka, kemudian anak-anak mereka ataupun anak-anak tiri mereka ataupun saudara-saudara adik-beradik lelaki mereka, kemudian anak-anak buah daripada saudara lelaki mereka, anak buah daripada saudara perempuan mereka ataupun perempuan-perempuan Islam ataupun orang gaji ataupun hamba sahaya yang tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap ataupun syahwat, tidak mempunyai syahwat lagi terhadap perempuan, dan kemudian kepada anak-anak kecil yang masih belum memahami tentang perihal aurat wanita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang larangan perempuan menghentakkan kaki mereka bagi memberitahu orang lain tentang perhiasannya yang tersembunyi, seperti contoh gelang kakinya, ataupun di zaman moden ini boleh kita katakan
kasut tumit tinggi seperti mana yang disebutkan oleh guru kami Ustaz Wan Fakhrul Razi hafizahullahu taala. Wallahu a'lam. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sedikit penerangan ringkas tentang hukum hakam yang terdapat di dalam ayat ke-30 dan 31 surah An-Nur. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil iktibar daripadanya dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya dengan sebenar-benar takwa. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Sekian sahaja daripada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.